Halo, bertemu lagi bersama saya Pinko di Volare Via Biola. Sekarang saya di hadapan saya ada biola seperti ini, ya. Nah, di sini akan saya rubah dari pack, tailpiece dan chinrest supaya apa namanya tampilannya berbeda, ya. Ini biola aslinya seperti ini. Nah, partnya seperti ini. Ya. Di sini ada pack, ya. Ada tailpiece sudah lengkap dengan fan tunernya dan chinrest. Nah, ada end pinnya juga. Ya. Nah, di sini untuk kebanyakan yang dijual di pasaran itu biasanya dia dari defectnya dia masih tebal, belum diraut dan belum ada lubangnya, ya. Tapi kalau yang ini sudah ada lubangnya untuk senar, jadi kalian tidak perlu meraut lagi atau mengebor, langsung pasang. Jadi ini langsung pasang. Di sini biasanya juga tidak ada lubangnya kadang, ya. Jadi ini langsung pasang. Jadi tidak perlu bawa ke tukang servis, ya. Memang dari segi harga sedikit lebih mahal, tapi lebih praktis, kalian bisa langsung pakai. Nah, yang sekarang saya akan lepas senarnya. Ini biola 4/4. Sudah terlepas. Kalian harus perhatikan untuk senar G ada di mana letaknya, senar A ada di mana. Jadi ini senar G di A E. Jadi kalau kondisi seperti ini yang di sini senar G, ya. G, D, A, E. Oke, ini sekarang saya lepas semua untuk packnya. Ini tinggal pasang. Tidak, kalian tidak perlu meraut lagi. Biasanya kan harus diraut, kecilin. Kalau ini sudah pas. Tapi untuk biola-biola yang model-model baru, ya, bukan biola-biola tua. Kalau biola-biola tua biasanya lubang packnya sudah membesar, sudah lowok. Nah, setelah itu ini udah terpasang, ya. Terus ininya kita lepas. Ini namanya tailpiece. Kita pasangkan tailpiece seperti ini. Tapi sebelum kita pasang, kita ganti end pinnya. Saya lepas, terus dipasang end pinnya. Di sini kalau sudah terpasang end pinnya baru kita pasang di sini, ya. Ininya akan kita pasang, tapi kita akan pasang senarnya dulu, ya. Senar G setelah itu senar G sudah terpasang, kita pasangkan di end pin tailpiece-nya kita pasang, terus di kaitkan di sini. Kita sedikit agak kencengin, ya, seperti ini. Terus kita pasang senar yang lain. Ini saya dari apa namanya, dari pertama buka, ya, tidak saya cut, jadi tahu untuk waktunya itu sangat sangat cepat, jadi tidak sampai jam-jaman. Berbeda kalau kalian harus meraut, karena biasanya orang apa seperti ini itu belum di apa-apain, masih harus di set lagi, packnya harus kita raut lagi, itu yang membuat PR, kita harus bawa ke tukang servis. Kalau yang ini itu memang apa langsung pasang, biasanya cocok untuk biola ukuran 4/4, ya. Itu
terus dikaitkan seperti ini. Sudah terpasang, baru kita pasang bitsnya. Ya, jangan sampai terbalik. Oke, baru kita stem ya. Oke, baru kita stem. Kalian sudah stem, stem sendiri. Ini tidak saya stem ya, seakan-akan sudah stem sajalah, ya kan? Untuk mempersingkat waktu. Setelah itu baru ganti chinrest-nya ya. Saya menggunakan seperti ini. Ini sapitan buku ya, sapitan kertas ya. Sapitan kertas kita lepas. Ya, lepas, hanya ambil ininya saja. Oke, untuk membuka. Ini ada yang namanya apa ya namanya, nggak tahu, pokoknya pengganjal ini. Pengganjal ini kita nanti bisa lepas ya, dilepas ya, lepas. Terus di sini juga ada pengganjalnya, ini kita lepas. Oh, karena yang ini agak susah lepas. Oke, oh bisa. Oke, kita lepas ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini biasanya orang jual ini itu belum ada pengganjalnya, tapi ini sudah ada. Ya, ini juga sudah ada. Tapi jadi kalau kalian beli, kalau yang enggak ada ininya otomatis harus kalian belikan. Tujuannya apa? Supaya tidak melukai biola. Ya, ini empuk ya. Seperti busa, ya. Seperti ini. Oke, ya. Sekarang kita pasang, sebelum kita pasang kita akan pasangkan di sini dulu. Kita pasang seperti ini. Kita masukkan. Terus kita kendorkan ya, kendorkan. Terus kita sesuaikan di sini ya, sesuaikan di sini. Oh, kurang lebar, kita lebarkan. Seperti ini ya, seperti ini kan belum kenceng nih, ini masih lepas. Kita kencengin pakai ini tadi ya. Sudah jadi tampilan biola seperti lebih menarik ya, semuanya kayu ya. Oke, selamat mencoba, jangan lupa dibeli di Volare Gria Biola. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.